Iya, betul. Ya Betul, nggak apa-apa semuanya lah. disaksikan mulai dari sekarang. Saksi gacamu lagi jelek. Semoga role-nya sekarang bagus, karena gacha kita jelek, guys. Banyak Enggak, tapi kebohongan. gue tapi dapet SSR, jangan-jangan gue yang jelek emang Kapan? berarti. Bukan hari Barusan ini. gacha kasus. Oh, tadi. Saya menanggalkan SMA tuh, F2P. guys. F2P ditanggalkan. Sudah ditanggal. By the way. Sudah ditanggalkan. Pada nggak top up. Tidak bisa top up ya. Top up sekarang. Unavailable. Top up untuk apa? Ya, demi gacha. Top up naikin level cap jadi level 11. Gacanya sementara. Buset, musiknya. Oke, okay. Sudah konfigurasinya di Beyond? Sudah change lock dengan senjata dan sudah positif. Aku gantinya ini beberapa spell doang. Kapan ini? Oh, sama switch. Oke. Okay. Jadi kalian sudah mengalahkan si Wendigo di kroyok, literally. Ya, di kroyok ya. Cuman dia memang lawan yang tangguh juga. Dia ketika dihajar terakhir itu sama siapa ya? Lupa aku. Gua sama gua. Oh ya. Sama Zebulis itu dihajar terakhir. Dia terakhir menghajar. Kemudian dari wujudnya sebagai siluman serigala kegelapan. Kemudian dia menjadi sosok Nanahara lagi. Jika tahan. Hold the horse. Salah. Jika salah benar. Semua apa? Bertemu Wendigo. Kenapa Wendigo ular loh, bukan serigala. Kenapa tapi bilang serigala? Serigala kegelapan ya. Dia kemudian kembali ke wujudnya. Lalu dia, apa namanya? Misuh. Bukan misuh ya. Misuh. Ngeren. Yang ngeren pada Anda. Pada kalian semua, bagaimana mungkin? Kok bisa? Ya, dia bilang gitu, bagaimana mungkin aku dikalahkan oleh mortal-mortal seperti kalian? Karena kami adalah Mortal Kombat. Anjir. Kenapa? Oh, dah. Oke. Kenapa aku bisa kalah dengan manusia biasa seperti kalian? Makhluk biasa seperti kalian? Itulah kekuatan willpower. Coba kalau kemarin yang ngelasin ya Wilson, dia dipatok. Itu desperate sih nantinya. Kebetulan ini bagus. Gak mental anjir. Berhenti aja jadi dewa gitu. Oke. Bagaimana kalian jawabnya? Janji adalah janji. Sekarang kau berpihak kepada State of Federation. Balik ke sana, us. Nah, iya. Jadi, okay, sesuai adalah janji, kamu harus mengabdi kepada kami. Karena kalau tidak, kamu pun mungkin akan merasa kesulitan. Tapi aku merasa tak hancur. Jangan-jangan kita sudah capek-capek ke sini, taunya nanti dia langsung kalah sama apa itu si naga kegelapan, si Faust. Elizabeth Faust. Aku ingin tanya dulu, sekuat apa kamu? Apakah kamu lebih kuat dari berapa kuat kamu? Iya. Seberapa kuatkah Anda? Saltis Pliton. Apa tadi kau menahan diri atau apakah kami memang hebat? apa namanya? Kalian memakai senjata legendaris. Gimana mungkin?
Kalian makin canggung. Bagaimana mungkin kalian bisa mendapatkannya? Gacha. Gak gacha anjay. Gak gacha. Itu farming. Itu drop rate itu. Tentu saja dengan keteguhan dari Kamis. Kamis harus mencari itu senjata. Ya, itu takdir juga. Hasil gacha adalah takdir, guys. Wah. Betul. Kalian sungguh hebat. Tidak salah. Baiklah. Aku akan tepati apa yang kalian minta. Minta apa, ya? Kau ingin melawan Paus? Elizabeth Paus, bukan? Yes. Tapi aku ada satu syarat. Kalau apa kami itu? Merekrut dewa yang lain, kamu harus akur dengan dewa tersebut. Jadi kita ngumpul-ngumpulin dewa, jadi dewa 19. Iya. Ini bol aja. Kita mau ke ular. Ular itu masih ada. Si... Ya, ketika Koka bilang gitu, kebetulan datang Thunderbird dari atas. Petir-petir menyalak-nyalak. Kemudian tidak berapa lama si Thunderbird itu berubah wujud menjadi wujud si kakek tua Olaf. B-word. Ya, bukan. Dalam keningan cuy. Berubah wujud jadi oh my god. Oke. Olaf entry timnya. Oke, kalian bisa melihat wujud si Olaf itu penuh dengan luka dan sepertinya dia apa namanya? Benar apa yang dikatakan oleh Woodpecker bahwa telah terjadi pertempuran sebelumnya dan Olaf babak belur. Kok bisa? Wah, kalian berhasil mengalahkan Wendigo. Tentu saja. Yeah. Kami kan punya segata legendaris. Jangan bilang-bilang. Jangan spoiler. Oh iya. Jangan spoiler. Lupakan saja. Jangan spoiler. Ya, saja. Tentu saja, si Olaf kan nggak tahu ya, tentu saja senjata legendaris itu adalah kerjasama tim kalian dan kekuatan persahabatan. Betul, benar, tidak salah tepat. Sesuai juga. Dengan kekuatan kenapa persahabatan. Apakah dia terlalu kuat, ataukah dia berlaku curang? Dia terlalu kuat. Bayangkan saja, 2-1. Di mana Edel dan Elizabeth Faust bersatu untuk menangkanku. Tatar gimana ceritanya kita berempat lawan satu menang situ terus lu kalah satu lawan dua gitu. Waktu kita lawan pertama belum ada takdir. Plot. Beda level. Itu dewa itu. Itu dewa coy. Suatu device yang bernama plot device. Plot armor. Mereka Anda masih armor dilindungi ya, plot armor waktu itu. Ya Anda kan ini apa mortal, kena static field aja jadi paralyzed, gak bisa gerak. Oh, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau nggak dikontrol, TBC juga nggak terkontrol. Elizabeth Foss ada memanggil sesuatu kah dewa juga dari sisinya? Kenapa Anda bisa sampai babak belur begini? Tadi katanya sama Edel doang. Sama Edel. Oh, jadi dia dan Edel saja sudah berhasil membuat Anda jadi seperti ini. Ya, Edel itu dewa. Mata kita cuma manusia. Sekarang iya. Edel itu dewa, Elizabeth Paus itu false god. Dia kita telah ditipu di dunia lain kan? Iya. Tentu saja aku kalah. Ya, aku kira Edel itu adalah seorang gadis. Dan biasa. Ternyata kena tipu. Aku kehilangan wujudku, aku kehilangan wujud anak muda itu.
Dan kekuatanku berkurang sebesar 50%. Oh. Apakah anak muda itu sekarang sudah kembali atau sudah berpulang dia? Dia diambil oleh Elizabeth. Wah. Apa? Serakah. Bisa-bisanya kamu. Apa? Bisa-bisanya kamu. Kenapa kamu biarkan itu terjadi? Karena aku kalah. Kenapa kalah? Skill issue. Kau harus menang. Kau harus menang. Karena tidak menang. Skill issue. Muter-muter aja. Skill issue. Skill issue. Udah, udah. Gua naik pitam deh. Ngapain? Mumpung udah 50% nih. Jangan gitu. Dia mungkin masih berguna buat kita. Oke, mumpung 50%. Gini, kalau dia 50% kamu poka-bokain lagi, sekarang kita tinggal jadi cuma punya satu dewa. Gak apa-apa. Jepang. Jangan. Jangan dong. Kenapa? Mumpung dia lemah. Oh ya, informasi yang penting bagi kalian semua. Dia, Elizabeth dan Edel itu pergi ke Forgotten Ruins. Itu kan kemarin, itu kan? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Oke, okay, saatnya untuk mencek peta. Aku peta. Peta. Nah, mana saya lagi dibuka? Akan ditunjukkan dalam stream sebentar ya. Jadi, saya harus login dulu. Login. Jadi posisi kita sekarang lagi ada di Adamantine Plateau. Dan Forgotten Ruins itu ke arah mana, Bapak DM? Ke arah timur. Oh, yang nonjol satu di doang. Forgotten Ruins. Oh, itu dia. Mungkin. Di mana cuy, timur? Di Mozambik. Di kanannya short camp itu ada Forgotten Ruin. Oh, itu Forgotten Ruin. Aku kayak apa namanya? Bacanya ya, itu Frederick apa gitu. Di atasnya. Frederick Ross. Eh. Iya, enggak, aku gara-gara lihat itu Frederick Forest di atasnya, aku kira itu kayak Frederick apa gitu, sama juga. Oke, Forgotten Ruin. Apa tujuan Edel dan Fos ke sana? Sepertinya dia mencari makam Saint Victoria. Untuk dia apa kan? Dia ingin mengambil relik dari makamnya. Plus, wow. Oke. Wanita kegelapan itu. Oke, jadi mungkin dia ingin membangkitkan sesuatu dari sana. Aku tapi tidak yang pasti siapa Saint Victoria, tapi karena dia Saint, dia pasti orang baik. Ayo, kita harus menyusul mereka sebelum mereka mendapatkan apapun yang ada di sana. Ya, let's go. Si Olaf ini bilang, ya, kita, sebelum itu pasukan Salem Kultis sudah bertempur bersama pasukan Black Ivory. Bertempur bersama atau bertempur dengan, Pak? Bertempur dengan Black Ivory. Wow. Dan kemudian dia pasukan Salem Kultis itu sedang memporak-porandakan untuk rebut
merebut adamantin itu. Kok kakak bentar ya? Dan ya inilah aku rasa kesempatan kita untuk melakukan rambling. Rambling dengan apa? Kita harus secara cepat apa namanya membalikan keadaan. Dengan apa? Kita ke Forgotten Ruin atau melawan Salam Kaltis? Itu pertanyaannya. Begini. Aku sih tetap dan Wendigo. Taduh, Adi jelasin. Aku dan Wendigo akan memanggil atau summon pasukan-pasukan beast untuk menghajar mereka, untuk mengacaukan pasukan mereka, sehingga kalian akan lebih aman untuk ke Forgotten Ruin dan menghancurkan Elizabeth Faust dan Edel. Wow, kita ngelawan mereka langsung? Ya, tidak ada pilihan lain. Anda bisa sudah membagikan sedikit kekuatan, you know, kami mortal, Anda dewa, yang akan kami lawan itu dua dewa. Kasih level lagi. Yeah. kalian sudah membuktikan bahwa kalian sudah mengalahkan Wendigo. Jadi aku percaya sama kalian. Ya elah, lu aja. Aku aja bisa digelahin. Mungkin sekarang, mungkin kalau kita rematch sekarang, mungkin kalian akan menang. Ya udah, ya, ya. Rematch. Rematch. Sudah tidak ada gunanya membujuk. Ya, lebih baik kita ujuk. Gue pengen membinasakan ini dulu. Karena akan jauh lebih baik, karena untuk kali ini Shadow Federation kekurangan pasukan. Jadi aku dan Wendigo akan membagi apa namanya? Bagi kekuatan kami untuk membuat pasukan dan melakukan rambling untuk kembalikan keadaan. Saat itu kalianlah yang akan menghancurkan Elizabeth Faust dan Aiden. Bagaimana? Waktu kita sempit. Oh ini udah ngomong nice. Ya? Bentar, gue ngomong sama si Digo dulu. Digo. Digo. Apapun yang terjadi, gue yang resit ya. Ikutin kata-kata gue deh. Jangan aneh-aneh. Ih, ke siapa? Nanti ya, ke si Digo lah. Jangan yang aneh-aneh. Ya, jangan aneh-aneh. Ya, baik. Kalau suruh bantu, bantuin gue ya. Bantuin gue. Ngerti gak? Bantuin gue. Perasaan yang suka aneh-aneh itu kamu, Zabu. You're the one to talk. Perasaan Anda doang gitu. Antek bener mah ini. Oke. Kalau begitu. Si Digo itu belum jawab, itu masa dia malah jam 6. Iya. Harus dikonfirmasi dulu ya. Ya. Biar bisa dibuktikan. Iya, bisa ditagih nanti. Kedengaran tulus, bisik. Iya. Karena aku sudah dikalahkan kalian. Wendigo tidak akan mengingati kalian. Baiklah. Oke. Okay. Tinggal kalian setuju ya, si Wendigo dan si Thunderbird itu apa namanya? Memancarkan energi ke langit. Kemudian dari langit itu turun. Hujan turun jelmaan-jelmaan seperti serigala. bentar jika kau bertemu aku. Ganteng gak serigalanya? Naik motor turunnya sambil duduk gitu. Anak iya iya. Turun serigala elemental kegelapan ya, nekrotik. Ya jumlahnya ribuan. Kemudian besarnya itu sebesar sapi serigalanya.
Wow. Oke, okay, dan sementara ya. Keluar nekrotik, terus musuhnya tuh imun nekrotik gitu. Sementara itu si Thunderbird mengeluarkan aneka burung. Aneka unggas ya, ada burung elang, burung gagak, terus ada bebek, ada soang, ada ayam, dan lain sebagainya. Yang berelemenkan thunder, listrik. Ya, sama jumlahnya ribuan. Thunder chicken mah, rasanya kayak thunder chicken. Kayak apa namanya? Kayak produk ayam. Kayak menu. Kayak menu. Wilson, aku ingin kamu berkomunikasi. Si Wilson dapat thunder juga kan? Dia pemimpinnya. Iya, yeah, dia kan sama-sama Bert dapat blessing nggak, Wilson? Oke, okay, Wilson dapat blessing. Oh, yay! Okay. Jadi persaingan Wilson. Jadi ada 1-4 ya untuk Wilson nanti. Oh. Oke. Okay. Mantap. Oke, okay. Pasukan itu sudah berkumpul lalu kemudian berhamburan menuju ke Adamantin itu untuk apa mengacaukan membuat kekacauan di sana. Oke, okay, sementara kalian berjalan untuk pergi ke Kirani ke situ tunggangan. Forgotten Ruin. Ayo. Ya. Forgotten Ruin. Oh, ada siapa ya di sana? Okay. Naik motor. Naik motor. Oke. Okay. Jadi Mad Max itu dong. Di Mad Max. Ya, Furiosa. Furiosa. With the space. Oh iya ya. Kalian kejauhan ya. Kayaknya aku kasih deh sama Wendigo tunggangan. Serigala. Oh iya. Kalian naik serigala jadi. Okan naik ribuan ayamnya. Naik serigala tapi serigala naik motor. Dia si bonceng. Dia si bonceng. Kendaraan yang unik sekali. Katanya werewolf. Aduh. Seperti global tapi punya fisik. Oke. Kalian semua naik serigala. Aduh. Naik serigala untuk ke Forgotten Ruin. Ya, ketika di perjalanan kalian bisa lihat apa namanya? Sedang terjadi pertempuran sengit di Adamantid Plateau. Jadi, Adamantid Plateau itu adalah sebuah tambang yang dibuat oleh si Black Ivory untuk penambang adamantin, tapi sekarang sudah diserang, diporak-porandakan oleh Sarum Kultis dan kemudian dari pasukan Shadow Federation, yaitu dari Wendigo dan Thunderbird saling bertarung. Wow, 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 wek, 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 wek. Kurang banyak banget apa namanya, kurang suara ini, suara bebasan apa itu? Oh, suara orang. Selang. You want to freedom? Oke, okay. Ya pertempuran sangat sengit di sana, tapi misi kalian itu harus tetap ke Forgotten Ruin. Ada. Tak lama kemudian kalian akhirnya datang ke Forgotten Ruins dan melihat di sana Edel di depan sebuah pohon. Eden, Eden menebang sebuah pohon di depan bersama dengan siap-siap untuk Natal. Elizabeth bersama si Eden lagi, dan di belakangnya ada Eden. Waduh. Kalian datang, terus ngapain? Tabrak. Aku langsung bilang sih, Eden, yang kau yang lakukan pada dunia itu jahat. Bentar, dulu, lu gitu gak ada sisi komediknya bentar. Aduh, apa yang dekat? Gua cast tomaturgi biar pohonnya runtuh gitu. Emang tomaturgi bisa. Tentu pohonnya bergoyang ntar. Kalau pohonnya rapuh sih bisa. Oh, itu pohonnya mati ya? Ya. Ya, pohon ada kering. Bentar, gua kasih ini aja. Gak tahu, tomaturgi aja.
Gue kasih silent deh. Pergi. Gue kasih silent. Dibisuin gitu mereka. Untuk silent. Ini ada langsung ke silent. Ya, gue ke silent deh. Oke. Okay. Tek gitu deh. Ini apa namanya, kayak si Born aja, kita datang langsung ke silent. Silent. Iya, kita naik serigala juga tuh, ada yang serigalanya putih, lalu kayak agak gila gitu, enggak? Yang beda deh. Mana silentnya, wuih? Di mana? Di situ. Plak, jam. Iya, silent. Anda rollnya, Anda itu silent tuh, oh. Roll enggak? Oh. Enggak, itu. Oh. Enggak. Enggak. 20 feet. Oke. Okay. Mereka sadar kan apa namanya di silent. Kemudian mereka apa namanya beranjak pergi dari sana. Shit, shit. Wah, pergi. Aku pergi. Pergi. Kalian datang untuk mengganggu. Kamu cuma pindah tempat untuk ngomong doang tuh. Luar biasa. Kan kalau kan kalau kan kalau ngomong di apa di lingkaran silent kan nggak bisa gimana sih ya, apa terlucu gitu. Betul juga gimana sih dan gue mau panjang lebar taunya ke mute gitu kita kan udah berkomentar atau micnya belum nyala masa mereka gak ya tapi masa gak mungkin gak nyadar bagaimana mungkin bisa mereka bisa jadi gak sadar. Kasihkan ngobrol bisa lo. Ini juga. Oke. Kalian datang untuk mengganggu. Untuk apa kalian datang sih? Kalian telah mengkhianatiku. Dan Kedel. Kau. Enggak. Pergi. Dari Salem Kultis. Lalu sekarang. Apa namanya. Berbalik untuk melawanku. Oh, ya tidak apa-apa. Kamu emang pantas dihianati. Yang bahkan kamu lebih baik mati. Yang kalian lakukan itu jahat. Jahat. Ya, aku juga setuju. Tidak bisa. Di kalian. Tidaknya, aku akan mencoba menghentikan kalian. Tak tahu diuntung, padahal sudah aku kasih naik level kalian. Nani sudah kembali si kekuatan. Kekuatan apa? Ke, ya kan kemasin lain si Bangalore tuh dikasih kekuatan sampai naik level Anda ini. Oh ya lupa. Kekuatan apa? Itu usaha kami sendiri ya. Ya yang support Bangalore kalian gimana sih? Usaha kami sendiri. Oke. Kemudian ketika ngomong gitu ya. Dari selatan itu datang sekelompok apa namanya sekelompok orang. Lah, aku kira serigala, sorry. Oke, itu terlihat apa namanya prajurit berbaju putih yang pernah kalian lawan. Lalu ada pemimpinnya yang tentu saja mungkin kalian kenal, masih ingat. Dan dia membawa dua drone. Hah? Drone. Dua drone. Ya, dua drone. Oh, dan desainnya itu kalian ingat bahwa itu mirip-mirip dengan mesin-mesin buatan si siapa si Sherman. Ah. Jangan-jangan si Retro itu. Kurang itu Sherman tolong analogi. Oh, si Huffling. Sar. Orang itu bukan menyapa ngomong pada si Edel dan si Alicia. Aku tidak terlambat untuk membunuh sekarang para penyihir terkutuk. Bentar, di mana dia di atas di bawah, di bawah. Nih. Oh iya itu di bawah. Oh, selatan dia. Ya di bawah. Di bawah. Going south. Pak Tua Sherman, jadi kau
datang juga untuk membantu itu kamu. Bukan Sherman, bukan Sherman. Bukan Sherman. Bukan Sherman. Oh. Apa kamu jadi Sherman? Itu drone-nya. Itu punya Sherman drone-nya itu. Drone-nya ini modelnya sama kayak mesin bikinan Sherman. Jangan-jangan kau merebut dari Sherman, ya? Ya, orang itu yang tadi ngomong itu berjubah hitam dan ada apa logonya itu si tanda salib gitu berwarna putih. Nah, mereka dari siapa? Personil ya. Ghost ya. Personil ghost. Ya, Silver Cross berarti putih. White Cross ada sih. Eh, kau yang di sana. Kami ingin mengalahkan penyihir ini juga. Apa kau di pihak kami? Si orang itu kan nggak tahu kalian. Pasti lihat. Aku ingat siapa kalian. Kalian orang-orangnya Hudson. Siapa Hudson? Mayor Hudson. Ya, siapa? Siapa? Siapa ya? Siapa ya? Aku cuma tahu dia. Salah orang. Wah, salah orang. Masih ingat aku? Tidak. Tentu saja tidak. Kamu siapa? Bapak siapa ya? Padahal aku yang menawarkan kalian untuk apa? Padahal aku yang mendatangi kalian dulu di apa di salon. Ya gitu, tidak. Tukang potong rambut. Kamu ini kan, kamu kan ini please, gak boleh berbohong, Pak. Gak boleh berbohong. Nanti okay, kalian akan tahu. Kamu masih ingat? Yang kau yang dulu menawarkan kami untuk jadi mata-mata itu, kan? Kalau kau masih ingat, namaku adalah Jenkins. Jenkins itu bukan tukang senjata di hotel itu ya? Bukan, yang nawarin itu lu tiba-tiba datang itu pas abis nyelamatin anjingnya. Di sini this will bukan cuma lupa, tapi saya juga emang lupa. Jadi ya. Dia tuh kalau nggak salah matinya pas sama Wendigo. Siapa? Dia mengorbankan sendiri. Who? Jenkins. Jenkins, iya. Yeah. Jenkins gak ada malah. Yang mati kan ya. Si ditinggalin. Itu ada satu lagi. Yang ditinggal satu lagi. Kan kejebak batu gitu. Yang ditinggal ya gue yang kejebak. Yang kejebak Zamburis. Oh iya benar. Ini orang korban Zamburis. Korban Zamburis. Ini paling depan dia. Yang dulu ngubur bapak. Si Edel bilang pada si Jenkins ini, aku tidak akan kalah olehmu. Dan aku tidak akan lupa apa yang kau telah lakukan kepada kami, para kultis. Kau adalah aktor utama pembantaian Salem. Oh, jadi kamu yang memulai semua ini ya? Si Jenkins itu ketawa. Tentu saja. Kau akan terus ingat dan kau tentu saja kesini dan membangkitkan Elizabeth Faust untuk membalas dendam. Sungguh klasik, tapi kau tak akan mungkin kalah dariku. Oke, ketika berbicara gitu dari arah utara kan atas, sebelah kanannya apa ya? Timur laut ya. Timur laut. Tenggara kan atas. Tenggara kan bawah. Tenggara benar. Tenggara. Tenggara itu timur selatan. Tenggara sini. Tahu ke mana? Timur laut. Timur laut. Tenggara ke atas. Tenggara. Timur laut. Kalau ke bawah. Timur selatan. Tenggara. Ini timur laut. Tenggara. Tenggara. Dari kita peta itu di pojok kanan bawah. Jadi Asia Tenggara memang. Iya, betul. Dari timur laut datang pasukan lagi dan kalian mengenalnya. Dia membawa banner berwarna merah berwarna hitam dan dengan logo Black Ivory.
Ngapain lagi? Oh, kapok-kapok. Dia kamu kenal yang di belakangnya itu dia adalah Toto. Oh, sekarang kita bertemu lagi di sini. Dan sepertinya kita memiliki satu tujuan yang sama. Zambik? Enggak, kata siapa? Toto ya kamu Toto. Dan Toto melihat ke selatan. Ah, banyak ada si kakek tua penuh dengan intrik. Toto, kau mengingatku? Bagaimana dengan perlawananku selama ini? Aku tentu saja tidak akan membiarkanmu menguasai Helvetica. Diam kau, Batua. Sudah, daripada kalian bertengkar, biarkan aku saja yang menguasai kalian semua. Diam kau, Batua. Kalian harusnya gue silent ini ya. Harusnya gue silent salah satu aja ya. Silent ini bisa dipindahin gak? Silent ini bisa dipindahin gak sih? Gak bisa gitu, Pak. Gak bisa gitu, eh. Ini concentration dulu. Sementara itu aku maju ke tengah pohon dan ngecek di pohon ada apa. Ada Rejegor itu. Ini area silent loh ini. Yang bulat. Gak apa-apa, karena aku cuma ngecek doang. Oke, di sana ngecek kamu itu makam yang basah gitu. Tanah pemakaman yang basah. Dan oh, itu iya, benar silentnya benar sampai sini. Jadi kalau ngejampi-jampi apapun ini makamnya nggak bisa kedenger, benar silent. Nah, hey, kalian apa yang kalian lakukan? Kedengeran mana Hansen? Gak kedengeran. Masuk aja biar kedengeran. Apa? Jadi sepi. Kita menciptakan skip button. Nah sial, ternyata dia mereka tuli. Mereka tuli aja. Kita menciptakan skip button. Si apa nama si si Adel melihat ke si Toto, kau pun pelaku dari pembantaian Salem. Kau akan juga mati di sini. Ah, tentu saja tidak akan. Kami akan duluan, akan menghabisi. Oke, dari arah barat laut. Aiyah. Kemudian datang. Utara gua, ini cukup banyak. Oh my god. Apa itu? Dan itu adalah pasukannya Pedro. Oh iya. Nah, Pedro datang dan menyapa kalian semua. Sepertinya aku tidak telat untuk pergi ke pesta. Kita saya. Ya. Muirot kan di luar, kasih tahu aja. Tadi sih lagi ngecek ke pohon, dia enggak bisa dengar soalnya itu di silent. ya, tunjukin. Ya, Pedro, kita lagi dialog. Pedro bilang, ah, aku bertemu dengan mantan bosku yang kemudian berkhianat, lalu kemudian bertemu dengan dalang dari Salem Witch Maskar dan Salem Witch-nya sendiri. Ah, mangsa yang sangat menarik. Akan aku kalahkan kalian semua dan mendirikan. Situ dan mendirikan apa yang namanya dan mendirikan masyarakat yang anarki. Ormas beneran namanya anarki. Si Toto, jangan harap kau Pedro. Wah, kalian semua berisik, kata si Elizabeth Post. Sini akan aku lawan kalian semua. Dia si Elizabeth Post itu mengeluarkan sesuatu dari tangannya, dari balik ke jubahnya, dan itu adalah sebuah staff
Lu keluarin handgun lu gitu. Sebuah staff dan kemudian si apa namanya si si Jenkins ini kaget karena staff itu bukan sembarang staff. Dia langsung bilang, "Staff Saint Victoria, bagaimana kau bisa mendapatkannya?" Bentar, ini staff itu staff tongkat atau staff pekerja? Kalau bisa itu staff era Saint Victoria, berarti udah direkrut tuh berarti. Direkrut lewat itu ya, lewat HRD-nya Edel berarti. Sudah jadi staff. Which recruitment? Si Paus itu bilang, "Akan kalian kan semua." Dia mulakan staff staff of Saint Victoria. Lalu kemudian gempa bumi. Kemudian itu kan kuburan tuh. Tulang-tulang kemudian bergerak ke atas, berkumpul di atas si staff itu. "Aku akan mendirikan sebuah negara di mana penyihir akan eksis kembali, berkuasa kembali. Dan kalian, para orang-orang yang menghamba pada teknologi, akan hancur. Sama seperti kalian yang menghancurkan kami dulu." Kita tadi dapat short rest kan? Kita long rest. Long rest. Naik long rest. Enggak, long rest. Enggak, naik level itu kan reset semua. Oh gitu. Okay. Oh ya, wes kalau oh ya udah. Oke. Okay. Si apa namanya? Si Jenkins membalas. "Jangan harap dalam kultis Helvetica Utara akan kembali pada kerajaan Anglia dan akan menjadi lebih baik di bawah kami." Sementara si Toto, "Tidak akan pernah Saint Victoria Helvetica adalah milik para budak dan para minoritas." Sementara si Pedro, "Jangan harap sebaiknya Helvetica bebas, sebebas-bebasnya menjadi Helvetica yang sejati." "Cukup sudah." Si Elizabeth Paus, mapannya si Elizabeth Paus itu cukup sudah. Risik gitu. Risik rasa ikan. Si Elizabeth Paus itu hovering, jadi dia terbang sambil apa namanya ditutupi oleh ngambang, ditutupi oleh tengkorak-tengkorak itu. Kemudian dia apa ya namanya, mengarahkan tangannya kepada Edel, lalu seperti merenggut si Edel ke atas dan bergabung bersama dia. Edel itu kemudian bersinar berwarna hijau kehitam-hitaman dan bergabung dengan tengkorak-tengkorak. Tengkorak itu enggak dong, kalau dia bergabung di tengah kan enggak silent. Enggak di sini. Oh. Dan tengkorak itu bergabung menjadi sebuah bentuk, ya, bentuk ular, tapi sekarang berbeda ularnya. Dia menjadi bentuk pemanjang dan dia adalah corpse centipede. Oh my god. Dan Elizabeth Paus itu apa namanya, berada di atas si kepalanya itu. "Hahaha, lawanlah aku. Kalian akan mati dan ini adalah kuburan kalian semua. Ayo bertarung demi Helvetica." Kita bisa retreat nggak? Sounds dangerous, anjir. Sounds dangerous, I don't know. Lalu sebuah pilihan. Lalu silahkan untuk kabur. Inisiatif. Inisiatif. Inisiatifnya jelek dong. Oh, enggak terlalu. Tidak sesuai ini. Oh, aduh. Aku bos dari Megaman. Bentar. Iceman. Kedengeran saya akan gedein sedikit. Enggak apa-apa. Loh. Enggak bahaya kan? Oh, karena ini di mana? Depan kalian itu
apa namanya dari bawah tanah itu hadir tengkorak dan seseorang yang kalian kenal. Apalagi? Tidak. Siapa? Si Rujak. Wow. Bukan ini si Rujak sama saya ini. Rujak dan Daniel itu di hadapan kalian dan apa matanya itu merah. Sepertinya mereka dikendalikan atau iya dikendalikan oleh si gua bisa menggerakkan iya, mereka berdua. Ego Tensei. Kalian harus sesuatu ya. Ada nggak ya? Sebagai backup. Like, hey, okay, ini aku mereka zombie wakil. Atau? Oke. Okay. Ya, kebetulan tidak ada. Ya. Apa ini? K20. Oh, sama ya? Ntar tungguin semuanya dulu ini. Satu RW masalahnya. Iya. Satu RW ini keroyokan. Bener aja. Big war ini. Super big. Oke, itu mewakili ini aja ya. Jadi sepeda itu langsung mewakili satu vaksinnya. Udah nih, gua tulis ya. Ini udah nih. Udah. Udah belum? Mana? Udah ini udah. Ya. Ini udah semua. Ya, Choli, Edel sama Elizabeth ya. Enggak, kenapa? Edel sama Elizabeth dibedain. Oh ya udah. Berarti kok pion-pionnya ikut sama Elizabeth. Sabir. Siapa lagi ya? 15. 15 udah skip aja nih. Siapa 15? Edel sama Centipede. Berarti abis Edel ya Centipede. Oh ya udah, ya udah. Berarti oh. Ya, gabung aja berarti atau pisahin aja. Enggak bakal banget. Mereka emang udah apa namanya? Udah barengan juga kok. Final harfiah. Battle. Secara harfiah barengan. Centipede. Malah aku khawatir kalau ini. Kalau barengan. Giswil. Oh, siapa lagi ya? Drow. Oh, Muir belum ya? Muir 17 berarti setelah Jackson. Kenapa jangan sorry? Kasian banget dia. Jackson. Eh, si Toto belum. Lebel. Toto mana gak ada. Oh ya, Toto terakhir. Sorry, guys. Gak kelihatan. Gak tidak memorable. Toto. Dia tiga, ya. Apa namanya paling gak punya. Dah. Terus Toto. Ya. Oke. Oke, Koka. Plus. Oke. Aku pertama? Ya. Yeah. Oke. Okay. Terus si ayam gimana setelah Koka? Wilson ikut si Koka lah. Setelah aku ya. Sepertinya kita bisa langsung serang dia aja nih. 45. Aku akan menggunakan langsung aja ini penghabisan. Aku akan menggunakan ini nih. Wait. Oh ya. Enggak. Itu Diswil udah di apa? Berak itu di dekat sama ini. Di Corp Centipede punya ini. Punya aura. Oke, aku aktifkan Terraform. Oh, dia berubah? Berubah dong. Tiga. Nah, berarti aku punya dua action sekarang karena itu ada bonus action.
Yang pertama aku mau ini dulu deh. Aku mau menembak dulu. 45 ya. Pakai guiding bolt deh. Anda belum apa-apa langsung nyerang yang gede. Apalah. Gak apa-apa itu. Guiding. Itu ide yang bagus. Biar biar dia cepat mati. Ini bosnya nah, dua loh. Ya, kita guiding bolt dulu. Oke. Guiding bolt. Serang. Gak masuk. Siap. Ya. Tidak kain. Nah, sekarang berarti aku pakai bonus action ya. Bonus action si Starry Form. Itu adalah pakai ini nih. Oh iya nih. Starry Form Archer. Serang dengan Radiant Damage. Maksimul. Ini langsung roll ini. Langsung damage. Aku... Eh bentar. Enggak roll ini, hit. Oh roll hit. Oh iya ini hitnya. Oke, okay, berhasil. Nice. Yang 11 apaan? Damage. Berarti orang damage roll lagi enggak? Enggak, udah itu. Udah langsung keluar 8. Oh langsung keluar. Oke, okay, kena. Oh iya tadi gue ngekliknya langsung ini sih tadi, bawah. Berarti udah kena ya? Enggak usah roll lagi damage. Enggak kena. Ya, centipede itu kena. Bagaimana serangnya? Oke, aku dengan kekuatan panah-panah suci, aku akan menghantam badan-badannya si centipede. Jadi 8 ya, masing-masing satu damage. Itu kena damage cuman kecil ya. Ya, tidak berefek banyak. Wah, ternyata dia cukup kuat ya. Baiklah, aku akan menggunakan serangan lain nanti. Oh, Wilson. Nek ini dibunuh dulu nih yang si manusia satu ini. Oke, si centipede itu resist to magic damage. Jadi dia cuma kena 4. Oh my god. Ya. Berarti aku harus mendekat. Eh, mending ini bunuh dulu nih yang dua ini nih. Oke, Wilson. Bunuh mereka. Ini siapa anjir? Patukan. Ini aja nih. Ini dulu aja nih. Oh iya. Kesel gua sama ini nih. Ini tuh si Rujak. Patuk matanya. Congkel matanya. Oh. Eh gimana rolnya sih Wilson? Ada di ini ya, di jurnal gua ya. Bentar. Wilson bisa pakai pistol kalau dia mau. Iya ya. Nanti deh kita pakai pistol. Oh ya, auranya bisa Anda lihat ya. Apaan itu? Auranya. Apa namanya? Underworld Radiance. Dia Radiance juga, sial. Radiance. Nah. Bener-bener. Oke, bagaimana Wilson? Oke. Wilson dia menyerang pakai ini, pakai talon dia, pakai taji kakinya, dia mencakar dan mau mencongkel mata si siapa tuh namanya? Rujak. Oke, kena. Ya, yeah. Damage nggak? Oke, damage mukanya ya, matanya ya. Jadi ketika kena matanya, dan itu telak, tapi kemudian dia tidak mengeluarkan darah apapun, cuman terlihat bahwa si matanya itu bolong dan kemudian balik lagi. Oke. Wilson pun takut dan dia kembali kepadaku karena takut. Wilson gak punya ikon ini ya? Ini damage-nya belum. Dan damage-nya itu tidak kena apa-apa ya. Di terserap damage-nya, gak cokel apa-apa ya. Dicongkel. Walaupun ada 2 damage. Cuman itu enggak ngefek ke sini doang. Jadi kepalanya itu yang udah bolong sama tajinya balik lagi. Hah? Balik lagi? Sial. Ya. Oke. Okay. Kalau pembiasaan, kita akan coba lagi ke makhluk lainnya ya. Oke. Okay. Next, Lakoka. Oh, gue. Okay. Summon. Ping, gitu. Doragon. Doragonnya di sini dong. Di sini. Di belakangmu.
Advantage ya, advantage okay. Nih. Iya. Advantage nih. Alright. Katakan halo pada penciptamu. Prepare to meet your maker. Oke. Okay. 21. Oh, okay. 1 dari 6. Silakan roll. Waduh, 27. Oke, okay, ditembak berkali ini. Tembak sama Jango. Dor, 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 dor. Kemudian si pelurunya itu masuk badan yang membolongi badan si siapa namanya si Bunca. Si Gabriel. Tapi kemudian yang bolong itu pulih kembali. Opini yang bagus kawan. Rasan tadi udah ditunjukin sama si Wilson, tapi kamu tidak peka. Gak, gue dendam sama orangnya. Zap! Zap! Di luar tapi gak ada suara, karena di dalam tak ada suara. Oh ya, D6 itu apa ya? Yang dari naga? Dia lightning. Oh, lightning ya. Oke, okay, sama. Tidak efek juga. Cuman, kestrum cuman ya terlihat tetap. Oh, radian ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Giliran naga. Naga gua comot deh. Comot. Comot siapa? Di comot siapa lagi? Pakai nanya. Oke. Okay. Use as. 25 as. Oke, okay, kena. Hitnya piercing. Lightning. Udah. Oke. Okay. Digigit bagian? Lehernya deh. Oke. Okay. Lehernya tergigit dan kepalanya itu lepas. Yeah. Nanti kemudian dari lehernya itu yang apa putus, tumbuh lagi kepala. Tumbuh lagi kepala? Yaitu kayak apa? Kayak slime gitu. Autotomy ya pasti ini. Hmm. Oke. Okay, dan itu tidak ngefek apa-apa. Bagus. Bagus. Ya. Jadi gue bisa melampiaskan kesalahan gue terus-terusnya. Kapan matinya, coy? Oke, okay. Udah naga. Siapa tuh? Udah naga? Jackson. Jackson. Oke, okay, si drone ini terbang. Mana Jackson gak? Kebanyakan. Oh, dia paling kaya. Oke. Okay. Oke. Okay, 40 feet ada? Enggak ada ya? Dia terbang di sini. Dua. Lalu menyerang dengan Jackal, yaitu flamethrower, 15 gak kena, sekali lagi, 8 juga gak ngefek pada si corpse centipede. Nah, sebenarnya si anak buahnya ini pakai rapier. Ya, 18 kena. Damage-nya 9. Terus si centipede. Dan menyerang bagian bawahnya. Ah, terakhir. Lord Jackson von Hassan atau Tua Jenkins menyerang. Ya, Arturia Arcanum, keren bener namanya. 7.
Kenapa role-nya bagus-bagus ya? Mungkin lagi bagus. Not really sih. Tiga. Selama korbannya bukan kita ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Setelah Jackson. Wih, Ron. Oke. Reds, kayak biasa. Aku melihat kesia-siaan Zaburis melawan, I don't know, mayat-mayat itu. Dan jadi aku... Ini untuk mengeluarkan stres. Ya, yeah, terserah padamu Zaburis. Good luck. Tolonglah apa namanya. Good luck-nya dipakai untuk sound yang berguna. Tadi aku beli kesini. I apa? I will. Siapa namanya Pedro? Pedro, ayo kita berjuang untuk I don't know, perdamaian tanah ini. I don't know. Oke, okay, aku mau dual wield pestol. Oh, aku udah red juga. Aku mau nembak ini deh, siapa ini namanya? Itu di atas. Di atas yang itu sekitar 100 feet. Hah? Dia, oh, dia terbang. Ya. Yeah. Oke, okay, kok ini bisa? Ya bisa, dia itu tingginya soalnya 120 si skeleton ini. Ini sos. Bentar. Tapi berarti aku bisa nyerang biasa kan? Ya bisa. Bisa ya udah. Oke, ya udah. Aku mau nembak skeleton. Pakai pistol yang udah di nerf ini tapi buat Akimbo. Hah? Akimbo. Akimbo, ya. Ha. Tapi aku kedengarannya yakin bu, jadi aku terus yakin bu, iya benar, aku juga dengarnya gitu. Nice, yakin. Yakinnya, wow. Yakin, satu ya. Dapat. Bentar, ini dua, damage-nya 2d8 plus 2 langsung maksimal ya, berarti. Biasanya sih, kalau di ini. Tinggal klik aja. Ya, klik aja. Usah. Alright. Bentar. Sahih. Iya deh, dapat maksimal lagi. Bagaimana mungkin? I don't know. Satu lagi pistol, satu lagi. Kok gitu? Lihat kenapa. Kayaknya ini belum ditambah crit-nya nih. Ini gak kena. Oke. Okay. Ya, ini belum tambah belum crit. Ya. Yang 12 belum ditambah crit-nya, kayaknya tambah 1 dari 8 lagi. So. 1 dari 8 lagi aja. Oke. Okay. Biasanya 2D8 kan? 2D8 lagi. Nah, berarti 1D8 lagi. Soalnya expert di atas. Peacemaker dulu. Oke. Okay. Peacemaker 10 tuh. Ya, Peacemaker. Oh, 10 yang enggak kena. Oke. Okay. Ya, okay. Jadi total 17 jadi, kalau 17. Dari itu ya. Oke. Okay. 17. Lanjut. Oke, okay, tembak lagi. Yap, second shot. Tembak lagi. Kan, ya. Kira-kian nah. Ini kena. Oke, yang kedua. Wis, hampir tadi. Lagi. Oke, kena. Peacemaker kena. Tiga. 13. 13. Oh, nice. 17 tambah 13. 30. 13. Ya betul, 30. Oke, dah. Tar. Tembakan Wiron berhasil menghancurkan armor si apa namanya si centipede ini dan melukai cukup parah. Oh. 30 ya. Parah satu sisi. Ya, oke. Enter. Aku tandain dulu Reds ya. Oke. Next adalah perkenal. Elizabeth pause dulu. Aduh. Elizabeth pause melihat si This Will. Lalu dia masih apa namanya dalam silent. Enggak jadi enggak tahu. This Will. Diapain ya enaknya. Ayo. Ayo. Flash of stone. Dikutuk jadi batu. Anda dikutuk Durhaka. Jadi batu. Silakan. Beldese. Anjir. Itu kan ada voice kan? Tapi kan dia enggak di Ini ada nih. Ada sedikit intersection di sini nih.
Lah, ada irisan tuh. Gak gitu. Ini cuy. Gak, maksudnya voice-nya emang berarti oh, yang apa namanya? Si korbannya gak perlu denger kan? Gak perlu. Oke. Okay, yang penting apa, DC? Kan gak dilingkarin. 16. Constitution. Oke. Okay. Kelihatan aja langsung berubah jadi batu. Oke, okay, jadi di Constitution kalau gagal Constitution lagi ya. Oke. Okay. Siap. Constitution. 3 kali gagal jadi batu. Oke, okay, sekali gagal. Gagal. Okay. Blast. Tapi ya gagal. Oke. Okay. Restrain ya. The end of each of his turn. Oke. Okay. Hmm. Oke, okay, next di jangan setting pen dulu lah. Si Gabriel ini menyerang. Apakah kena? Tidak lah. Gap. Oke. Okay. Dia ngelewatin juga ya. Dia ngelewatin Koka attack of opportunity enggak? Enggak. Iya. Meninggalkan si naga juga enggak sih? Jadi attack for the opportunity attack. Oh, iya ya, ada naga ya, yeah. Sorry. Iya. Yeah. Berarti itu kena naga berarti. Cong. 12 masuk ya? Entar dulu. 12 masuk sih. Ya udah, cong. Ya udah sana, damage. Iya. Kakinya gue gigit gitu. Ikut. Kakinya digigit sama si naga dan itu putus. Tapi kemudian ya, sama seperti si Gabriel. Cepet dia tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Asal kemudian dia bergerak lagi ke belakang dan dia menyerang dengan dual danger. Ah, enggak kena. Si Gabriel dan Daniel udah jadi zombie. Skeleton pun. Ke atas. Never mind. Lalu kemudian si corpse. Dia pakai fear. Hah? Apa? Siapa itu yang pakai fear? Berapa radiusnya? 30 aja. Dari dia. Ya, siapa itu? Centipede. Siapa yang? Ya, centipede. Hah? Oh. Rasa takut. Dari tengah sini kan? Berarti gini. Dari dia 30. Ya, cuma segitu. Berarti tidak kena. Saya dapat 2 ya. Haruskah aku kasih aura lagi? Gak usah dong, kasih aura lagi. Boleh. Enggak usah deh kayaknya. 16. Masih sedikit. Apa ini? Apa namanya ini? Ya. Wisdom. Wisdom. Wisdom saving throw. Ya. Ya. Edelnya kena tuh. Kan ini each creature. Each creature tuh. Berarti Edel juga kena. Anda mau. Elizabeth ya tinggal roll aja. Roll aja. Lagian dia kan ya wes lah. Elizabeth nah melayang di langit kan dia. Di 100 kaki enggak kena sih. Di apa dilindungi bot armor deh 20. Wilson serang. Damn. Aduh. Terpaksa mundur ya? Langsung mundur kan ya? Kayaknya dia bukannya bisa mundur sih, tapi nggak bisa maju lebih dekat lagi ke musuh. Oh, iya, tapi gua kan ini, apa? Restrain, jadi nggak bisa kemana-mana dong. This will... Harusnya gua pakai spell ini aja. Free movement. Okay, karena si... Namanya si drone ini robot, jadi tidak mengenal rasa takut. Jadi immune. Oke, okay, next. Jadi robot. Next-nya adalah? Next-nya adalah? Centipede. Centipede, ya tadi udah. This will berarti.
Gua kan kena fear, terus restrain. Berarti apa nih? Sekarang yang buat restrain-nya dulu, count-nya dulu aja ya. Ya, constitution saving throw. Kenapa segitu selesai, boy? Ini mengkhawatirkan. Sekali lagi jadi batu lu. Lupa tadi sebelasnya dulu. Terus untuk fear-nya, karena fear juga gak bisa ngapa-ngapain ya? Kayaknya iya. Ya wes kalau begitu udah silahkan lanjut. Oh iya, harus kabur ya. Kita gak bisa ada ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa kalau restrain kayak gitu bisa gerak gak sih? Gak bisa. Ya restrain itu kayak di apa? Kayak ditangkap gitu. Ditangkap jadi sebenarnya kayak ini tuh kaki kamu yang dulu jadi batu, kemudian ini baru sampai paha ini ke perut, sekali lagi atas ini. Ya, ya. Oke, next. Pedro. Pedro 60 feet. Anjay, salah kan. Berapa ini? Kelihatan. By the way, si Lord Jackson bukannya harusnya mundur ya dia? Nanti bagian dia baru mundur. Dia moonwalk ntar. Moonwalk? Iya, aja itu Jackson. Jackson. Oke, okay, karena nggak bisa maju si ini, jadi pasukan yang range-nya yang boleh terang. 35. Saatnya menyerang. Phalanx. Oke, kena. Siapa lagi? Oke. Oke, si skeleton kena dan dia kena damage. Oh ya, dia punya ini. Jadi tambahan 1d8. Alat. Kok bagus-bagus ya? 15. Berarti fear-nya hilang atau enggak? Ya, nanti constitution saving throw. Dan AC-nya berkurang sekarang si skeleton ini. Si centipede. Sorry. Ah ini, benar. Enggak hilang. Pirnya enggak hilang, coy. Alright. Pedro-nya belum nembak. Pedro-nya nembak. Sudden death. Dan itu kena damage-nya 20. Oke, Pedro menembak dan berhasil menghancurkan tempurung si armornya dan melukai cukup parah centipede. Oke, next. Habis Pedro adalah Toto. Oke, Toto di sini dan pasukannya ini menembak pakai shotgun. Toto. Satu enggak kena, satu kena. Damage 15. Nah. Cuma yeah. 15. Dan Toto pun maju sini. Menembak dengan double barrel shotgun. Kena. Enggak kena dia, Pak. Cuma 7. Iya. Oke. Selesai. Ikutnya 15 aja. Oke. Lanjut. Sih semuanya menyerang. Posisi lagi, Pak.
Yeah. Oh iya lupa. Biar fear-nya hilang. Hilanglah fear. Tidak. Secepat itu. Enggak, ini tuh fear tuh dari siapa? Dari si Edel atau dari... Dari... Nanti pet. Si Edel. Jadi magic resistance itu berarti elemental ya? Resistance-nya? Ya, betul. Oke. Oke, Koka. Hahaha. Sekarang aku akan menggunakan... Ini. Dan... Si Radian coba. Ini, I mean... Nope. Enzim. Apa ini? Berubah. Berubah lagi. Berubah menjadi Primal Beast. Kita. Kenapa banyak saya berubah malam ini? Karena radiannya tidak bekerja aja. Aku maju enggak ya? Kayaknya dari sini. Enggak bisa maju soalnya Fir. Oh, Fir ya. Oke, karena dia yang pasti udah berubah dulu. Terus karena itu kan sepertinya bonus action ya, casting time-nya. Nah, berarti aku akan menggunakan spell ini nih. Bentar ini damage-nya apaan? Ah, ya udah. Ah, berisik. Singkat. Bukan. Tapi anjir mana ini? Oh itu dia. Berisik. Anjir gak kena. Gue punya melee fit warlock. Tidak kena lagi face. Oh ya sudah. Itu bukan 1D20. Iya ini bukan 1D20 ini. Itu tuh langsung damage. Langsung damage. Aku ngeklik Eldritch Blast-nya langsung. Iya, itu langsung damage. Gak ada miss Eldritch Blast. Yeah. Oh, ini sebenernya gak ada miss kan? Gak ada miss. Oh. Ada. Pengalaman jadi warlock. Iya dong. Iya. Yeah. Penanggulamkan puluhan NPC. Karena itu force damage, bukan elemental ya. Jadi, the force is pushing him. Dus. Ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi... Force damage, oke, kena 7 damage. Sekarang Wilson, udah berarti kurang ya? Ya. Sekarang Wilson, ini siapa kan ini? Daniel ya? Ya. Daniel, kita coba apa ya? Tadi gak bekerja juga ya serangannya? Pakai sesuatu coba. Yang radia. Yang bercahaya. Oh, aku belum. Kayaknya diimbue radian deh. Tapi belum bisa. Pokoknya si Koka, ini dulu deh. Kalau nggak salah. Koka. Iya. Yeah. Koka bisa pakai shotgun sih. Jangan. Bisa pakai shotgun nggak? Apaan Wilson? Ya? Jangan lah. Oh ya, nggak bisa ya. Wilson ya. Nggak bisa ya. Ya udah, berarti dia karena gabut. Dia mungkin bakalan melee weapon attack, tapi ke kakinya si Daniel. Dia pakainya ini. Dia pakainya pack. Pack. Oke. Nah. Nggak kena. Sial. Cepat sekali dia. Oke, go to the end. Ayam dipatok. Matok undead. Oke, okay, Zebulis. Jadinya undead ya, seharusnya. Dia slime kalo, sih. Oh, slime. Oh, berarti kalau nggak undead, berarti bisa pakai cara lain. Gua kemana ya? Gua Nigeru. Edward. Opportunity attack. Silakan. Itu ada radiusnya sih. Kena. Celek anjay. Bentar, itu baru si Daniel, si Gabriel belum. Hehehe, Gabriel kena. Anak kena bacok 9. Cuman 9. Aduh, sakit. Aduh, kena bacok.
Tatar si Edel tuh ya. Terbang ya? Si Elizabeth yang terbang. Edel kan udah jadi sentimeter. Edel terbang berapa? 100 feet. Masih kena sama panah. Tapi kalau sama pistol gak bisa. Udah gua. Apa ya? Harusnya gua ganti spell, salah gua. Oh ya. Oke, lah senjata rahasia. Ya udah, gua pakai exalted. Gue start. Oke. Ini bangunan kan ya? Ya. Starting. Ya. Anda start tapi mohon maaf, dia punya true sight. Siapa yang punya? Dua-duanya. True ka? Sesuai dengan namanya ya, sedang stealth tapi tetap kelihatan. Orang ini sedang stealth. Sesuai. Gak bisa ketakutan naganya. Naga gue kan gak intelek. Sama aja, itu fear loh. Enggak, fearnya emang naga gue. Iyalah. Mana berapa feet? 30, kena itu. Mana? 30 masa? Tuh, 30 kan depan banget. Gak nyampe. Ya kalau ngedeket tadi gak bisa. Kan gak kena. Gak bisa ngedeket karena peer. Kan bukannya yang kena yang gak bisa ngedeket tuh. Ya, kalau maju pun ya sama aja. Nanti harus wisdom saving throw. Maju deh, maju saving throw deh. Udah sok, saving throw. Wisdom 16 dengan keberanian naga. Apakah naga berhasil memberani dirinya? Lebih takut mana dia? Lebih takut dia terbit atau takut Zamburis? Dia takut sentepit. Oh ya udah, dia pindah, dia udah nggak jadi. Udah masih nggak jadi, udah dong jadi. Serang dong, itu kan baru move-nya. Kan baru move ya. Doang gitu. Move, kena area. Harus saving throw. Gagal. Yaudah, gak bisa ngapa-ngapain. Enggak. Aku maju dan aku takut. Niatnya diurungkan. Oke, Doragon berarti sudah. Berarti gak bisa nyerang kan? Gak bisa. Gak, jadi dia tetap maju gak? Atau gimana ini? Ya, tetap maju. Kan kamu maju dulu. Oh ya udah. Oke. Okay. Lanjut setelah Zamburis. Jackson. Dia mundur. Anjir. Rame-rame mundur. Okay, mundur. Lalu wisdom saving throw lagi. Selama si clan-nya dulu. Tidak kena. Kemudian si Jackson. Okay, Jackson berhasil. Lalu dia menggunakan tembakannya. Okay, dia kena. Okay, Jackson kemudian si ini, drone. Drone-nya itu membakar lagi pakai jackal. Gak kena. Anjir gak kena. Iya, gak kena. Ini baru jelek aku. Silakan, setelah Jackson adalah Wiron. Anyway, ini apa? Silence sampai kapan? Bisa udah, gue kena hit. Kena hit udah hilang. Gak diperanakannya ya. Oh iya, Anda constitution dulu dong. Enggak, langsung cancel aja. Ya udah. Oh, tanpa usaha kena hit.
aku mau nanya apa ya? Isu langsung tiba-tiba si... kayak meletup. Wah, kok kedengeran? Dodar sama sini. Masuk gitu ya. ini si centipede AC-nya berapaan sih kira-kira? Apa ya? Tadi yang kena. Tadi AC-nya udah punya satu aja. Berapa? 12. 15, soalnya 15 masuk, 14 enggak. Oh. Jadi kurangin. Kita coba kurangin sekali lagi deh, speed 14 membantu. Aku berjalan ke bawah in ke sini deh, sebelahnya aja sih. Ke sini deh. Oke. Okay. Right. Hai Edel. Wisdom saving throw. Hai Edel. Oh, yang apa? Oh. Karena kamu masuk ke dalam wisdom. The fear. Fear factory. Fear factory. Wisdom saving throw. Masuk dengan sukarela. Aku. Nah. Oke, okay, gagal. Anda nggak bisa nyerang. Anda ketakutan. Sudah terapa, sudah terpaku, sudah membatu, ketakutan. Semua dari bapaknya stuck ke gue. Bisa gue ada yang di sekolah aja lah. Oke, okay, Wiron skip berarti ya. Oke, okay, lanjut berarti Ed. Wiron perkenal lagi. Oke, okay, bukan perkenal nih, si Elizabeth. Elizabeth. Mengeluh. Oh ya, dia activate fit dia. Aktifkan kemampuan. Oke, okay, silakan. Cek dia intelligence ya. Intelligence gue minus 1, eh. Level kita 60 feet. Enggak, kok oh, minus 2 ya? Enggak, plus 2 kan. Ayin, yes. Gua kena. Ah, kena. Oh, yang kena aku punya aku, ini. Aku kasih tahu itu yang kena itu Diswill, naga sama Muiron. Udah itu aja. Aku enggak. Oke. Okay. Sama Toto, pasukan Toto kena. Silakan Toto. Oh sorry, sekali aja pasukan Toto kena damage segini, psychic damage lagi. Oh dua semua ya? Nah, damage nya okay. Dua semua. Dua. Damage dua. Biasanya ada soundboard itu. Gak apa-apa soundboardnya saya. Oleh request. Human soundboard. Human soundboard. Oke. Okay. Lah Edel centipede. Oke, okay, pasukannya dulu sih sebenarnya. Iya. Yeah. Skeleton. Okay. Menyerang pasukan Toto. Oke, okay, yang satu dapat kritikal. Wih, oh, yeah, lucky. 14 dong. Ya, yeah. Dia disabet. Dan itu telak kena celah dari armornya. Swah! Sama pedangnya. Kemudian, skeleton yang ini bergerak ke Koka. Bergerak. Bergerak. Dan Wilson. Satu menyabet Koka. Damage-nya apa itu? Melee ya? Ya, satu lagi menyerang Wilson. Wilson diserang dong. Kena 9 damage Wilson. Hmm. Oke, okay. Tidak apa-apa. Nanti beraninya nyerang ayam. Shellis. Oke, okay, Gabriel ke belakang Koka. Lalu membacok. Kena gak 16?
Hold on. Pas 16 AC gue. 4 kawan damage 9 sementara itu Daniel juga menyerang dari samping. Oke, bring it on. Pakai dual dagger. 20 kena. Oke, okay, total Koka dapat serangan dari Daniel dan Gabriel itu 17. 17 ya. Ya. Oke. Okay. Kamu masih bisa. Oh ya, si Elizabeth belum gerak ya tadi baru itu skill pasif. Apa itu pasif? Itu pasif. Oke, okay, dia cast sleep 43 pada pasukan si GSI Pedro dan di 23 anjir. Ini pasti sleep, mereka semua tertidur tertidur. Oke, okay. Pasukan Pedro tertidur, Amimir. Alright, lanjut pada Centipede. Kemudian Centipede itu menyerang. Biasa aku yang bacok, man. Biasa aja dengan acid splash. Pada yang di depannya, Miron. Silakan Miron, dexterity saving throw. Adel kan depan dia. Di atas kan dia. Di atas. Di atas ya. Dia terbang. Terbang. Silakan Miron. Oke. Okay. Berhasil. Kena setengah damage. Anda cuman kena 7. Suaramu enggak ada loh. Iya, Miron. Miron, ya. Commute. Kena commute? Apa AF enggak? Kena silence. Kena silence. Silence. Dia menggigit naga dan diswill. Naga dulu. Oke, kena damage. Padidaw. This will anjir. Ya. Ada punya shield? Gak ada. Terima aja. Gak nyampe. Oke. Anjir. 25, oke. Okay. Siap. Kenapa jadi bagus? Ya, ini ada tuh. Dadunya ikut di nerf juga nih ya. Awas ya. Iya, dadunya aneh banget. Gak tahu. Ini. Tadi kan aku jelek semua. Oke, okay, siap. Halo. Halo, 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 halo. Oke, okay, sentiment selesai. Gak ada suaranya. Masih ada. Ada. Oke, ada. Oke. This will. Mm-hmm. Constitution saving throw. Iya. Kayak pasrah. Oh, Anda masih punya sekali lagi ya kalau gagal ya? Sorry. Kan soalnya giliran Anda dihitungnya. Enggak, aku udah gagal 2 kali. Nah, bukannya pas giliran Anda ya? Pas giliran doang. Pertama kena, langsung constitution juga? Enggak usah. Enggak. Oh, harus enggak. Pas tiap turun doang. Pas giliran ada. Tadi enggak dihitung. Oh, kedua. Akhirnya. Kita langsung beres ya. Oh. Langsung kabur karena ada fear. Fear-nya enggak itu dulu. Wisdom dulu. Oh iya, mau wisdom dulu enggak? Boleh. Berharap tinggal fail di sini. Biar kabur. Cilapan, gak okay. Aman lah. Gak aman itu. Parah ya. Okay. Silahkan. Akhirnya dadunya berpihak padaku. Eh. Yes. Oke. Okay, apa namanya? Aku ngeliat kondisi ini sudah sangat suram. Si apa namanya? Dia tuh terbangnya berapa feet? Si... 100. Hah? 100. 100 ya. Saya cek dulu.
Oh, enggak. Plot nanya. Udara bisa ditaumaturgi enggak? Udara ditaumaturgi. Udara ditaumaturgi. Kayak Sanji. Nandang udara. Nandang udara. Lebih baik saya pakai Green Flame Blade aja deh. Buat HP masih. Okay, jadi pertama sebagai bonus action. Yes. Saya akan nge-cast yang disebut sebagai Green Flame. Ya, tunjukkan skill baru. Ah, enggak dapat. Oh, enggak ada. Oh, oke. Okay. Sebuah apa namanya? Perisai iman. Perisai iman. Jadi nambah AC2. Selanjutnya akan menyerang dengan menggunakan api. Seperti betul. Apa apinya? Gue diserang skeleton kan tadi kan? Skeletonnya di mana? Nah, skeleton. Bukan skeleton. Kalian nyerang aja. Oh, si centipede. Oh. Centipede tadi mah. Oh, centipede-nya langsung itu. Ya, aku kira tuh ada skeletonnya di bawah kayak gitu. Kalau begitu seperti ini, ayo kita Green Flame Blade. 19 masuk. Oh, 1 dari 6 dari naga gue. Ya, 1 dari 6. Dan tentunya 2 dari 8 dari di ini apa namanya? Smite! Ya, bukan 2 dari 8 ya. 3 dari 8. Karena sekarang akan level 2. Level 2 terpakai 1. Level 1 terpakai 1. Yang Green Flame Blade itu physical atau ada elementalnya? Jadi itu physical 9, elemental fire 7. Sama elemental fire-nya menjalar tuh. Si centipede-nya itu kan tinggi kan. Jadi harusnya dia menjalar sampai ke kepala, lalu loncat dari sabar. Loncat? Loncat. Dia. Apakah bisa dikonfirmasi? Aku nggak tahu ya itu kecepatannya gimana, kecepatan menjalarnya sih gimana cepet ya, aku nggak tahu soalnya. Soalnya kalau di sini sih Green Flame Blade itu dia, aku baca skill deskripsinya ya. Bisa diklik kok, bisa diklik langsung ini muncul. Ya, star. Salahnya UI-nya ini agak menyebalkan. Betul. New brand this. Nah, jadi lalu flip ya. Oh, tapi enggak sih, that you can see within 5 feet of it. Jadi yeah, yang saya bisa lihat 5 feet dari centipede-nya. Nah. Si 5 feet dari centipede-nya. Iya. Di langit dia sebelahan enggak? Ya. Sebelahan. Sebelahan. Ya kena. Berarti kena. Kena. Kena lah. Keciprat dia. Kira ada kena. Kecepatan 5. 5 damage. Jadi yang itu kan ada 9, 9 itu physical, 7 itu fire yang ke centipede-nya, 5 itu yang kecepatannya. Oke. Okay. Terus 7 ini itu smite kan? Nah, terus kena smite 17. Oke. Okay. Karena centipede. Dia punya resist akhirnya 7 kurang 7 di setengah. Aku ambil 4. 4 17 21. 7 ya berarti ya. 7. 4, 9 ya. Oh, 21 tambah 9 30. Ah, gimana? 4, 9 kan slashing physical. Oke, okay, 9 kena. 7 fire. 7 fire kan ku 4. Nah, terus tambah smite-nya itu 12 tambah 5, 17. Jadi 9 tambah 17 tambah 4 itu 30. Smite itu radian kan? Radian. Masuk enggak? Ya.
Ya, masuk tapi dikurang setengah. Oh, dikurang setengah juga. 6, 5 kurang setengah. Ya, 9, 9 tambah 9 18, 18 tambah 4 22. Oke, cuma 22 damage. Bagaimana mungkin seorang undead punya resist terhadap cahaya ilahi? Hey, dia punya adamantine armor, coy. Iya, ya wes kalau. Oke. Okay. Armornya pernah enggak itu? Retak-retak. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Lebih keras. Sekali lagi. Ku telah bisa. Satu jam saja aja. 22. Oke. Okay. Oke, okay, kena. Karena PBS-nya lebih bagus nih. Oh, naga gua, naga gua. Oh iya, naganya belum tadi. Oh, naganya belum. Sebentar. Ini dulu lah, nanti naganya 26 lah. Ya udah. 13 tambah 8. Tambah 4 berarti ya. 11 tambah Radian. Radian. Saya langsung aja pakai yang second level juga deh. Biar kalau tewas setidaknya sudah mengeluarkan semuanya. 2D8 tambah 1D8. 16, 8 ya. Jadi 8 tambah 4, 12, 12 tambah 13, 25. Terus 2D6 dari naganya. Naganya elemental juga kan? Iya. Ya. Gak apa-apa. 2D6 ini kan? Jadi 5. Ya, 5. Jadi totalnya 13, 14, 15, 17. Dua lima tambah lima 30 pak pas cuma 15 15 oh sorry. Itu belum itu 15 itu ini apa namanya ntar kita hitung yang elementalnya dulu ya 8 tambah 10 tambah 6 itu 18 24 ditambah 9 jadi 27 langsung aja bagi 2 karena yang ganjilnya cuma 1 jadi menang gak akan terlalu ini jadi itu 13 14 oke 14 14 magical 13 physical dan 10 keciprat 10 keciprat first damage last damage. Apinya menjalar bagai petir lalu menyambar musuh yang kulihat. Menjalar bagai petir. Corp centipede-nya lupa constitution. Ya. Oke. Tapi ya. Ini udah habis juga sih. Ini riget ini. Riget ini. Riget. Riget ini. Riget tahu anjir. Sebenarnya ada pas 26 3 kali gimana mungkin Oke. Next berarti habis disul ada lagi? Sudah. Pedro. Bro. Pedro up, tidur. Mereka heal enggak sih kalau harus ditampar kayaknya. Pedro tidur sementara itu pasukannya menembak shotgun lagi. Yang tidur tuh yang di mana sih? Yang di pojok ya? Ini. Ya. Iya. Orok mereka. Nah, pasukannya tidur juga dong semua. Satu lagi nembak skeleton. Ya, dan gagal. Sementara si siapa si Toto itu panggil bantuan. Nani. Jadi ada semacam kayak apa ya, semacam kayak mortar dari atas untuk menyerang si siapa namanya si skeleton, si skeleton si centipede. Wah kita dapat part resonance. Kita dapat. Oke. Okay. Dan itu meleset. What the hell? Tadi lo tolong. Bagusnya ada air smite pasti musuh doang. Akhirnya nggak tahu aku. Oke, Toto selesai.
Kembali fear-nya hilang. Oke, setelah Toto tadi balik lagi kawal Koka. Oke. Koka butuh artinya... kalau misalnya butuh dibantu nanti setelah ini kesana. Baiklah, aku butuh dibantu. Nah, yes. Sekarang aku akan menggunakan ini dengan kekuatan bulan. Aku akan merekum mereka bertiga. Tapi berubah lagi gak ini? Enggak, belum. Eh, kamu mengatakan hal itu? Enggak, belum. Gue penasaran. Aku mundur sedikit. Kalau aku akan menggunakan kekuatan bulan, aku akan menghukum dia semuanya. Nah, tapi targetnya adalah ini ya. Moonbeam. Nah, moonbeam itu kayak gini. Kekuatan bulan. Nah, kekuatan bulan. Dia radiant damage. Oke. Berarti harus constitution saving throw? Ya, mereka. Ini aku tampilkan dulu. Si moonbeam. Jak. Itu STR ya? Ini STR cuy, aku salah klik. Yeah. Oh, dia apa namanya dia? Saving throw. Aku akan menggunakan omen. Kalau dia even, berarti dia nambah. Tapi kalau dia odd, berarti dia berkurang. Hah? Oh, yes, skeleton ya. Aku mau ngasih ke si ini. Si yang apa? Si Daniel. Daniel kan tadi. Oke, skeleton. Mati. Yes. Kena damage 10 dan damage 20 kan? Tapi ini odd number kan? Hmm. Tetap kehitung odd number kan? Hmm. Kalau gitu berarti ini. Kok nggak ada VVT-nya sih? Nah, pokoknya begitulah. Jadi ini? Dia berkurang ininya. Jalannya number roll-nya dari damage dari saving throw-nya. Oh, jadi ngurangin ya. Sebenarnya ini tuh harusnya bisa di ke roll manapun kan, mau ke damage, yeah. Mau ke hit ya. Kalau gitu ke iya bisa. Berarti ke saving throw deh. Saving throw berarti dia gagal enggak? Kenapa advantage, Pak? Kurangnya satu. Enggak, itu disadvantage justru. Si Daniel. Oh, Danielnya. Kan Danielnya... Pas dikurangi satu tetap 12 sih. 13 sama 19 ya? Oh iya. Berarti dia Daniel. Tuh bakalan kena kalau saving throw-nya failed save atau half mass damage. Enggak sih, Daniel itu kenapa advantage, Pak? Ya, yeah, tadi ada 13-nya. 19. Oh, ya udah ulang lagi aja. Oke, okay. Udah 13 aja ambil yang pertama. Udah 8 aja, 8 aja. Gagal, berarti kurangi 1. Ya, Western udah. Ya, udah, gak usah dihitung. Oke, mereka kena cahaya. Kekuatan tapi... bulan. Dan itu kekuatan bulannya ini ya, tetap ada di situ. Jadi harus di... gitu ya, ngebeam. Iya, ngebeam. Ya. Mereka bercahaya udah. Sorot. Sorotnya seperti sorot Mr. Bean. Enggak, ini ya. Maksudnya terrain ya. Terrainnya juga kena. Oh iya. Ya, aku itu... gambar ya, coba. Aku boleh. Gambar. Clips. Lingkaran. Kok nggak bisa kayak yang tadi sih? Nah, pokoknya segini lah. 30 feet kan? Oh, 30 feet dari... Enggak, 5 feet radius. Tapi tingginya bisa 40 ini, feet cylinder. Oh. 5 cylinder. Feet radius. Oh, 5 feet. 40 feet high cylinder. Jadi cylinder dari atas. Oh, berarti skeleton satu lagi mati juga? Enggak, itu cylinder dari atas. Dari atas, tingginya.
feet high. Kalau 40 feet. Damage-nya yeah. sama kan segitu kan? Ya, damage-nya sama segitu. Tapi skalanya itu belum berarti. Oh, areanya enggak ya? Areanya okay. cuma 5 feet soalnya radiusnya. Cuma 5 feet. Oke, okay. Gabriel dan Daniel kena serangan itu cuman tidak berefek apapun. Radian? Yes. Oh, kenapa tidak bisa? Katanya tadi dari gimana ya. Mungkin? Gimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ayo kita Wilson. Coba lanjutnya. Tidak Wilson. Ada elemen. Elemen. Wilson apa ya? Mereka. Patuk. Oh, Wilson berusaha menendang kepala si skeleton. Siapa tahu kepalanya bisa ngegelutuk ya. Jadi dia pakai talon. Tenang Wilson, nanti kalau kamu mati kita hidupin lagi. Di revive. Kita tendangan talon, tendangan taji. Enggak kena. Sia. Terlalu pendek. Terlalu pendek. Tapi Wilson bisa kabur ya, tapi takutnya kena opportunity attack ya. Iya. Udahlah, diam aja di sana. Nasibmu Wilson. Sudah, berarti. Oh ya, satu lagi. Aku ada bonus action dari Chalice. Yang ini. Jadi, when you cast a spell. Oh, enggak deh. Enggak bisa. Ini gue harus nge-cast spell dulu healing. Enggak jadi. Oke, okay, turn end. Oke, okay, turn end. Debris. Hunter's Mark dulu deh. Kebadan. Kena gak ya Hunter's Mark disini? Kesini Adele kena gak? Hunter's Mark. Kena. Kena, oke. Okay. Hunter's Mark. Karena gue skirt. Dapat advantage kan? Ya, gak juga kan anda kelihatan. Sama siapa? Bukan sama Adele ya kan? Dia punya true sight loh. Kan kelihatan sama ini bedegul dua ini doang. Ah, enggak. Yang punya itu ini. Si Elizabeth ini. Sama enggak aja itu malah enggak punya. Ya. Ini skeleton sama ya. Apa namanya si Elizabeth punya true sight. Jadi gue gak dapet advantage nih. Enggak ada. Ya, gue memaksakan keberuntungan gue deh. Aktifkan. Aktif Sub-shooter. Sub-shooter. Pindas. 15 kena. Kena. 16 damage berarti. Ya, 1 dan 6. Antas mark. Antas mark. 10. Ada lagi? Ada konsentrasinya terganggu tidak? Dia pakai spell sleep itu concentration gak ya? Enggak, apakah dia terbangnya gak galeong gitu jatuh gitu gimana? Enggak. Enggak. Anda mau hit lagi? Iyalah. Kayak terkena dari depan serangan busur Zaburis. Wah, menusuk. Turun kamu sendiri kalau berani turun. Damage. Sob shooter. Woy, 22. Kena. 22. Salah. 22. 22 dan 28. 28. 48 ya? 28. 28. Total. Iya. Oke. Okay. Ada lagi. Elizabeth terkena dua busur dari Zaburis dan itu mengenainya telak. Dia mengeluarkan darah.
dari perutnya. Wah, dia kesakitan. Oke, okay, next. Aku. Next. Naganya, naga Zaburis. Oh ya, gue lupa. Chom deh. Chom. Chom tulang. Naga bisa terbang ke Elizabeth Foss gak? Enggak, naganya cuma 30 feet. Oke, kena. 40 feet. Kena. Ini. Special. 6 berarti, 6. Yang 2 itu elemental. 6 ya? Oke. Okay. Kayak digigit dan berhasil. Kemudian... Jackson, Jackson, always. Oke, Falcon pakai Jackal. Oh, dan itu kena. Satu oh, lagi. Tidak kena. Sudah berubah jadi P. Oke, karena si Jackal itu con, itu kena this will. Woi. Kanan dikit tuh, man. Kena 11 damage this will. Kanan sementara iya. Si... skeletonnya... Kena 6 damage. Makin-makin gua. Bentar lagi mati lo. Eh, seriusan? Gimana ini? Nanti aku heal. Kesini, dan kita pakai Salish. Di healnya lebih banyak. Si clan maju dan pakai rapier. Critical 12. Ukupan. 12 oke si. Jackson bersatu melawan Raja Iblis. Oke, yes. Tembakan Jackson itu gagal. Cuma 12. Alright. Okay, sekarang. Sekarang siapa? Clan Jackson adalah Buiron. Setting throw dulu, yang fear atau udah hilang fearnya? Fearnya udah hilang. Udah hilang. Udah tidak takut lagi. Aku bisa bergerak mana-mana. Tapi aku kena 3 damage kan ya? Apakah dari satu ronde dalam sini? Dalam aura ini? Iya, lupa. Oh iya, harusnya dihitung ya, bener. Udah, nah, kita anggap aja lupa. Bebel HP gue. Berarti, kalau dihitung berarti 3 ya? 3 kali 9 berarti. Iya. Aku baru masuk loh. Oh iya, berarti. Dari awal di sini, yes. Udah dari background 9. Wiron. Kamu meninggal ya apa enggak tuh? Belum. Oke, aku pengen enak. Bentar, karena aku kena hit, aku harus constitution. Kata shield kayak itu concentration. Itu bukan hit. Kena hit dari si apa namanya? Aman. Si siapa? Tarot. Nah, tapi udah aman 13. Biasanya 12. Ya. Kalau misalnya aku lempar onager ke sini lalu ngebakar semua orang ini, mereka bangun enggak? Ya bangun, tapi mungkin mati. Cuma damage-nya kecil kok, cuma 10 apa berapa itu palingan. Satu critical. Paling banter. Waduh. Loh, biar bangun lah kalau misalnya bangun. Yes. Kalian. Aku sih yes. Yes. Jadi bilang 11 kena enggak tuh? Oke, enggak kena. Bisa enggak harus advantage dong? Harus advantage dong, mereka tidur. Enggak juga. Ya udah. Aku cuma pengen ngarahin ke area sini gitu sih, tengah-tengah cuman gini. Biar ada cuman biar kedengeran yeah. Suara ledakannya aja. Iya, okay. Mah. Si Wilson harus ke sana pakai kukurunya. Tidak kena. Belum ya. Ah, ya, sekali lagi. Lebih keras.
Oh ya, Wilson kesana bisa kukuroyok ya? Iya, bisa kukuroyok. Ya, udah Wilson aja yang kesana, gak apa-apa. Tapi dia, di, tadi dia dikeroyok gini, bisa kesana gak? Nanti gue kesana kalau masih hidup. Gue heal dulu. Gue kesana kalau masih hidup. Tinggal kukuroyok. Ya udah, kalau gitu ganti. Setelah ganti itu, ganti pakai dual blade, dual skimitar. Aku serang pohon, pohon. Laba-laba ini. Kelabang. Kelabang ini. Oh, oke, okay. 17 ya. Damage. Oke, okay, kena 17. Seberapa itu? 16. Damage, 16 enggak kena. Enggak, 16 itu damage-nya. Oh, 16 damage-nya. Okay. Ya, 17 itu two hit-nya. Ah, nah berarti AC-nya si dia kurang satu lagi. Iya, tapi nah, dia udah dikurangi sih, jadi enggak bisa stuck sebenarnya. What? Snacknya dari benda yang berbeda, ayolah kurang. Don. Beda source harusnya stack dong, beda source. Ya. No. Ya. Oke. Nih kurasa, ku stay di sini gimana? Tak apa kah? Boleh. Boleh aja. Boleh aja. Yang di sini dikeroyok nggak? Tapi ini kenapa tahu tuh si kukul klan? Ini siapaan lagi? Bukan. Oh, bukan dia. Oh, ini kekeknya ya. Salah. Ini tengkorak ya. Ini tengkorak ya. Ini. Ya. Yeah. Kak, perlu bantuan nggak di sini? Perlu sih. Ya, mana? Perlu. Kita harus selamatin si Wilson, yeah, biar Wilson bisa bangunin yang di atas. Awas aja, itu gerak opportunity loh, ntar. Oh, wait, kita. Iya, opportunity. Tapi itu yang di atas yang Moira? Oh, itu sih, itu ya. Kok mati? Kok ya, ada si tewas? Edel. Oh, bukan tewas, itu Hunter Smart. Yeah. Okay. Bagian Salem ya? Damuir itu siapa ya? Tengkoraknya hidup lagi. Tengkorak yang mana? Lu menyerang Koka. Ya. Ah, hidup lagi. Aku boleh revisi Moiron jalan ke situ deh, gimana? Gak boleh, yaudah, oke. Okay. Udah lewat. Yaudah. Wow, menyerang dan meleset. Sementara itu, satu lagi. Only dead if high wits. High wits mana? Ini sih ada ya. Pokoknya gue tembak dari tadi. Yaudah, kita ignore aja dia. Kita kabur-kabur. Oke, si skeleton ini menyerang si Wilson dan 18 saya itu kena. Meninggal. Wilson meninggal. Meninggal. Wilson. Oke, Daniel ke belakang dan dapat advantage dual danger. Moka, Gabriel jadi advantage juga. Ya, bacok machete 11 ya kena. Oke, dodonya. Moka terbang, Moka. Iya. Terbang. Sementara itu si Elizabeth terbang, ya? Mengarah kepada Zaburis. Wah, gue dalam inbuilding loh, gue dalam ruangan loh. Ada tempat ruangan. Rumahnya dihancurin sekalian loh. Bukan dikasih ide heh. Ya, jadi di rumah itu keluar tentakel warna hitam. Hancurin itu. Sama sejauh 20 feet. Waduh. Ya, silahkan Anda dexterity saving throw. Oke, saatnya saya QTE. Kuset. Bentar, aku gambar dulu. Oh, udah apa? Udah, miss. Oke, Anda kena setengah damage. What? Damage-nya belum aku roll soalnya. Bentar. Dia langsung kena damage? Ya, damage-nya 3d6. Nah, itu kalau kena? Kalau ini... Oh ya, first time ya. Oke. Okay. First time only. 10. Tengahnya kan? Ya. 5. Kena 5 damage, Anda tidak ke restrain. Ya,
itu jadi difficulty range. Enggak, ini daerahnya apa? Mountain atau? Enggak, ini urban. Urban. Enggak urban. Kayak itu urban. Oke, okay, Country Roads. Country Roads. Take me home to the place. Anjir. Oke. Okay. Oke, sekarang bagian si Centipede. Centipede itu pakai ya insect plague. Apa ini? Apa ini? Wah, pasti serangga. 20 Anaburame. Apa itu? Insect plague di sekitarnya, jadi di sekitarnya keluar serangga-serangga pemakan daging. Ada digigitin, dikerumuni. Apa namanya? Edamami banget ini. Ya, kayak edamami. Berapa? DC 16. Constitution. Saving throw. Constitution. Elsef DC 17. Ya. Oke, okay, anda kena 25. Digigitin edamami. Oh my god. Aku ayah, juga ayah. Ya. Siento this will. Naga, silakan naga digigitin. Oh, naga gua digigit. Kan naganya terbang, Pak. Ini 20 feet spear. Iya. Tulang naga gua ini kok build-nya built in by god gitu. By god. Yang gigitnya okay. Mati ya. Mana satu yang berhasil. Ya? Si ini juga semua. 11. Anjir. 11. Eh, damage-nya berapa? 1 KKK 25. Oh, damage-nya 25? Iya. Waduh. Waduh. 25 bagi 2, 13 apa 12? Adios. Enggak selamat itu. Adios. 15. Kalau berhasil kena setengah. Aku ada reds, itu kan piercing damage, jadi separoh 12 atau 13 dari 25. 13. 13 ya. Oke. Okay. Kenapa? Gitu. Alright. Oh, sorry. Si mana? 20 feet. Oh ya, kena. Si metal juga nih. Si apa namanya dimakan. Oke, okay, berhasil. Drone-nya nggak kerusak. Ringket tadi dadunya. Ringket. Aku nggak tahu kenapa bagian centipede bagus-bagus. Ringket. Oke, okay. Next centipede selesai. Siapa ini? This will? Aku saving throw berarti. Oh, naga gue wafat ya, dadah. Saving. Targetnya muncul di sini kok, tenang aja. Ya oh, udah, gak usah aku hide. This will. Oh. Lanjut. Langganan TikTok ini this will. Bro turu. Pedro. Oke, okay. Dro tidur. Dro. Dan itu lama juga. 10 menit. Foto. Oke, si Toto. Okay, berhasil. Critical. Oh, sorry. Ah, damn. Damn. Criticalnya enggak nyampe. Aku klik dua kali soalnya. Wah, gimana sih GM? Gimana ini? Wah. Apa kritikalnya gak nyampe? Dia kritikal terus gak klik damage. Iya, lupa aku. Tinggal tambahin 1d10. Enggak damage. Berapa sih ini? Oh. Itu kan 2d10 damage, tambahin 1d10 berarti. 2d10 lagi lah. 4d10 aja langsung lah, 4d10 aja. Gak 1 deh, kalau gak salah. Tapi ya terserah deh. 4d10 aja, 4d10. 40 plus.
40. Oh ini udah kritikal. Apa 20 plus 13? Iya. Iya benar tuh, udah kritikal ternyata. Berarti 33. Dan sekarang sekali lagi. Damage-nya cuma 110. Nah iya. Lebih keras gitu kan. Loh, tuh riget. Ini benar-benar riget tuh. Riget. 33. Oh iya benar. 2D10 tetap. Oh, iya benar. 33 dan 33. 23. 56. Oke, sekali lagi. Lebih keras. Lebih keras. Ah, riget lagi mampus. Oke, kena. Langsung aja hit. Tapi ini kenanya ini ya, kena skeleton, dialangin skeleton. Ya, tonton. Tapi tetap deh 2D10 ya tetap deh. Iya. Satu lagi. Toto. Mozambik Toto. Toto. Ya. Ah, siap. Dem. Lu mundur aja nih, jadi presiden deh. Apa pulpen aku jatuh? Tidak. Bukan. Ringet tuh deh. Beneran ini jadinya aneh banget. Oke. Okay. Kita udah tahu. 3 dan 23. Ayo 56 cuy. Gua udah tahu apa namanya nanti di title mau pasang apa. Bosnya Riget, pelajari lebih lanjut. Cek sampai akhir. Alright. Next, habis Toto. Koka. Koka lagi. Koka dikepung. Sepertinya itu kena, kayaknya si slime juga gak bakal mati. Kalau gitu, sepertinya aku mau bakal pakai. BTW, round terakhir ya. Udah jam 12 kali. Oh iya. Aku mau pakai ini nih. Elemental Bane. Oke. Jadi, aku cast-nya ke si... Ini ya. Disuit. Ya, ini bukan acid. Gue udah mati. Enggak. Gue mau cast-nya ke si... Apa tuh namanya? Kok ini sih? Si Edel yang udah jadi ini. Incipede. Dia kan elemental band. Kehalangan. Kehalangan sama ini. Iya. Bentar. Gua lihat si damage-nya. Damage-nya bisa nembus enggak ya? Ini kehalangan sama skeleton dan Gabriel. Within range kan? Enggak, within range itu. You can see within range. Iya, yeah, I can see within range. Tadi ini gede, harusnya kena. Tetap ini sih. Kalau gue gerak dulu juga bisa sih, sebetulnya. Tapi dia kelihatan kan? Itu ya, 90 kelihatan. Feet. Ya. Yeah. Berarti tetap bisa kena. Jadi, dia... Gue pakai fire damage. Kan dia resist elemental tuh. Jadi sekarang fire-nya nggak resist lagi. Buat dia. Hanya fire ya berarti? Hanya fire. Fire only. Ayo, fire jadi menghilangkan bolt. Fire resistance. Ya, yang fire boltnya meninggal. Wah, jangan salah. Jangan gue kan reborn bisa fire. Reborn bisa jadi reborn fire loh. Jangan salah. Oke. Udah gitu aku ke belakang ini deh. Belakang situ. Itu lo kena damage lo itu. Oh iya ya. Kalau gitu ya udah aku terbang keluar. Aja. Terbang aja. Opportunity. Ya itulah itu di deskripsinya tentakel itu dia creature loh. Berarti si rujak juga kena. Ya emang kena. Cuman ya. Kan dia tidak mengepek dengan physical attack. Ya. Wah itu. Terbang aja, terbang, hus. Karena kalau terbang, kena opportunity. Are you sure? Halo, Kang Will.
Apa? Silent. Waduh. Ada. Enggak deh. Enggak usah. Nanti aja. Ya, hitungannya itu movement kan. Oke. Alright. Wilson meninggal. Dosianto. Meninggal for you. Dia enggak bisa saving throw ya? Enggak bisa. Wilson Tiren. Mati kemarin. Kenapa Tiren sih? Ya emang iya tapi. Tiren. Oh my god. Dia Tiren. Yang Tiren, it's okay. Biasa okay. Kamu sudah berjuang ya. Berarti ketemu di surga. Bisa buris lagi? Oke. Okay. Bonus action, gua berubah. Berubah elementalnya. Elementalnya. Bentar. Oh, naganya. Iya, bukan guanya. Naganya elemental? Elemen berubah jadi api. Api, oke. Okay. Eh, apa poison dia? Api aja dulu deh. Bonus actionnya semua naga di sini, udah di situ. Alright, dan Anda? Gua tentu saja. Eh? Serang si Edel. Anda nggak kabur dulu? Enggak ada. Kalau saya itu bukan yang terpencil. Oke. Gua nggak akan kabur. Gue punya satu nggak apa-apa tapi dia ini dia concentration kalau gue jedor sekali ngapain gue kabur concentrationnya buyar. Oke, good luck. Nah, jangan gitu pak. Aku serius kan, aku serius good luck. Itu penting sekali loh itu. Oke. Okay. Saya berharap good luck beneran, woi. Tanpa sub shooter. Tanpa sub shooter. Ya itu kan. Enggak percaya. Nah, ini. Hunter's Mark 9. Tuh, concentration hilang. Oke, tar dulu constitution dulu. Saya berharap bad lah. Yes. Lah, kan ada 10. 12. Oh, 12 ya? 12. 10. Tar, ayo kita cek lagi. Terus kemarin 10 ah bilang, aku masih inget. Yang di concentration roll. Oh iya, 10. Ya. Apa-apa, sekali lagi. Sekali lagi. Tanpa sub-shooter. Satu kali lagi, ku telah bis. Oh, Aduh. Panahnya itu nggak meluncur. Kamu. Terlalu takut. Oh, oke. Okay. Nah, ke gue ngedes. Meluncur ke arah tanah. Oh, wah, riget ini. Riget. Vertikal ke bawah. Naga gue ini siap menerjang dari bawah gitu. Siap menerjang. OTW kayak ada. Ngedes dia. Dia ngedes loh. Oke, baru ngedes ya, berarti belum bisa nyecom-com. Belum bisa. Ini udah. Tinggal gigit kakinya nih. Udah setup. Oke. Okay. Ini kalau dia kena, dia langsung diserang loh, ini pakai naga. Anda jalan Jackson dulu, kan bisa jalan, Pak. Enggak, gue menolak. Ya sudah. Daga kota warung. Oke, biasanya dalam terdesak itu biasanya kekuatan shonennya muncul gitu. Biasanya sih, ya, tapi gue mati. Oke, sekarang si Jackson dia pakai rapier. Oke, gagal. Yeah. Satu menang, 5 damage. Yeah.
Oke, insect leg itu insect leg itu pakai concentration, jadi harus constitution. Rigen. Rigen ini pasti 2 3 lagi. Oh enggak. Ya, tapi masih selamat. Masih selamat. Entar apa namanya? Oh, tapi damage-nya enggak ada yang di atas 30 ya ya. Ini pindah sini. Lalu dibakar lagi pakai cekel. Uyuran kena. Anjul. Ah, gagal juga. Sementara itu si Jackson sendiri dia pakai tembak Vampire Slayer, gak kena juga. Wah, beneran okay. Ringet ini. Wiron. Ini Wiron serang-serang edel aja dulu lah. Bisa gak? Gak kena. Gak bisa. Nyampe. Gak ada yang kena. Aduh. Kecuali aku manjat centipede-nya lalu aku terbang ke Ed. Coba yeah, apa manjat centipede-nya terus pasti kepalanya hunuskan atau tusukan pedangmu. Aku nanti. Actually bisa sih ya. Tapi gak bisa nyerang sih sama masalah manjat. Aku ini tinggi banget loh. Iya. Ya, Anda harus punya apa namanya? Itu. Sasageo. Sasageo. Punya ready maneuver gear. Koka nyawa Koka lagi terbang ya itu ya? Enggak. Koka tidak terbang karena dia dikepung. Aku bakal terbangnya nanti ke Diswil buat menghidupin. Oke. Okay, untuk Koka aja enggak apa-apa sih. Tapi harus berarti retreat terus lari ngapa-ngapain. Iya. Aku enggak usah retreat sih, aku aku langsung aja lah. Actually mungkin aku nembak aja dulu dari sini. Aku nembak si tengkorak ini dulu. Kok tengkorak ada dua? Hidup lagi ya? Hidup lagi. Iya, hidup lagi tengkoraknya. What in the... Hidup lagi. Hidup lagi. Dan dua zombie ini juga hidup lagi ya? Iya. Slime. Oh my god. Oh slime. Mereka jatuh bangun aku tetapi hidup. Ayo aku tembak dulu. Tabut zaburis tak bau mengerti. dua makhluk ini tuh ya hidupnya udah nyusahin, matinya juga nyusahin. Iya, matinya nyusahin. Rujak. Beban. 40 dar. Pas 40 aku bisa nembak pakai shotgun sih dua-duanya. Kayaknya mending yang depan gua deh. Jadi gua bisa langsung walaupun apa hidup lagi tapi setidaknya kan HP-nya kecil jadi kalau aku nembak ini kena orang ini. Enggak apa-apa. Orang mana? Kalau enggak ya jalan. Ini drone terbang. Pakai batu. Ini drone terbang. Aku punya shotgun. Shotgun maksimal itu kan range 40 ya. 60. Jadi kalau aku misalnya aku jalan ke sebelah this wheel yang lagi KO, aku tembak ini 40 pas kena 3-3 enggak ini. Jadi aku kena semuanya. Tembak. Gitu ya, kali. Oke. Ya, Wilson pun mayatnya terbang. Kalau lompang-lompang ada HP enggak tuh? Castlevania. Castlevania. 15 kena siapa aja. Oke, okay, semuanya kena. Oke, nice. Biasanya well done itu. Well done dia. Ayam geprek. Digeprek tengkorak. Tadi udah 2, 3, setengah 1. Itu damage-nya 2-2. Tengkoraknya dead. Kecuali si Gabriel menyerap satu lagi gak shotgun kena. Itu. Seenggaknya opportunity attack-nya cuma satu. Cuma dua. Yaudah, aku... Cuma dua? Mana? Daniel belakangmu. Jalan ke... Gue gak scroll. Bentar. Aku jalan sini kan 10 feet. Lalu aku... gak bisa 10. Aku cuma bisa sampai sini. Ya. Yaudah mungkin aku bisa narik perhatian makhluk ini. Yang lingkaran merah ini apaan? Tentakel. Ada ini, ada beam of light cahaya ilahi.
Apakah itu ilahi yang bagus untuk kita atau tidak? I don't know. Gak tau bisa. Untuk Tuhan yang mana? Gak tuh kok, Kak. I don't know. Kalau yang merah yang di atas, jangan. Masuk dong. Apa lantainya adalah tentakel? Anjir. Temenin Zaburi sih. Tentakel. Dia kan di atas atap, lah. Biarinlah di situ. Ya, aku kesini deh. Ini biarin. Anjir, itu kan... Terburus kan cewek ya, itu okay. Hentai. Opportunity attack. Tolong, ini direkam di tolong, Tai. Oh, anjir. Okay. Udah kena berapa itu damage. Oke, okay, 6 plus 6, 12. 12. Ya, 12. Ya. Itu adalah situasi yang hell. Oke, okay, berarti Myron sudah. Sekarang ya, bagian si... aman. Oh iya ya. Anda harus ngecek dulu ini. Aku lupa. Ngecek apa? Psychic Dominator. What is that? Apa lagi? Ayah. Dari jadi siapa Angel? Terlalu banyak apa namanya? Terlalu banyak pasif-pasif. Psychic damage. Itu berarti 60 feet ya? 60 jauh banget. Aku enggak, belum kena. Tadi lagi gua. Kena enggak? Enggak tahu. Yang ngeluarin si laba-laba atau si Edel? Si Elizabeth. Oh iya, berarti ini enggak kena. 60 feet ya? Jauh berarti. Jauh sih. Ya. Well, pokoknya yang kena ya? Itu kalian semua kena sih. Aku mau pakai ini intelligent saving throw pasti yang dragon. Anjir, pas banget sih. Not 20, saya pintar. Pokoknya bisa pakai ini. I'm smart. Smart. Intellect. Yes. Saya lagu gue ya, lagu gue ya. Saya intelek. Lagu pintar lah. Lagu gue minus satu lagi. Laganya pintar. Oh, aduh. Bagus. Constellation of a Watch Dragon appear. Minus satu. Kalau intelligent sama intelligent saving throw. Dia treat low 9 or the lower. Nah, 7 damage. Sebagai 10. Not pocket empty. Oke, okay, aku roll dulu. Intelligent, ya. Yeah. Intelligent, ya? Iya. Oke. Nah. Gak usah pakai dragon, berarti. Lolos, kan? Lolos juga. Alright, itu. Kemudian, karena Zaburis masih di sana, silahkan Zaburis. Kan first time only. Kamu first time only ya? First time only kan? Yang terdakal lewat doang kan? Oh iya benar. First time only itu si Rujak tuh belum. Rujak kamu kenalan tak kok. Oh iya benar. Oke. Okay. Oh first time only berarti dia si pakai fireball ke Zaburis. Hah? Oh si. Nah, tapi ya, enggak, gua kan dalam ruangan. Harusnya di satu tempat dong. Lagian juga urangannya hancur. Semuanya sudah jadi tentakel. Dan tentakel itu semuanya matanya. 14. Hanya 14. Tentakel. 14 ya kena? 14? Kena gak 14? Enggak. Ya udah. Oke. Okay. Dia bisa 3 kali. Ah. Cantrip. Ah. 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 Riget ini, riget ini. Masih riget. Ke 24. Ya kenal lah. 15.
Saya lagi agak berbeda lah. Eldritch Blast. Oh, nah, dia punya Eldritch. Anda ke lempar 10. Adios. 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 Oke, Anda kena 21 damage. Ya. Nah, dalam gue satu lagi loh. Oke, sementara itu si skeleton hidup lagi. Meanwhile. Dan ini menyerang. Jadi baru hidup, yang menyerang itu cuma Daniel sama Gabriel. Ah, enggak kena. Yeah. Gabriel. Oke, Anda kena. Kena 6 damage poka. Oke, okay. No problem. Sementara itu, skeleton yang di atas menyerang satu tapi nggak kena. Oke, okay. Selesai. Skeletal. Okay, dia pakai cantrip dulu, acid splash. Oke, acid splash itu dua sekaligus kena karena berdekatan si apa si clan kuku clans harus dexterity untuk dexterity dia bagus satu doang yang kena ya, satu doang satu kena 10, satu kena 5. Dan dia bisa gigit dua kali. Corpse skeleton. Oke. Oke. Yes. Eh, yang pertama ya. Yang pertama ya. Oke. Okay. Bentar lagi. Oke, okay, dua-duanya mati. Tergigit, tercabik skeleton. Oke. Mereka udah gak hidup lagi aja. Oke, selesai si centipede. Terus cabik centipede. Kalian meninggal. Next berarti this will. Oke. BTW ini kita bangun ini kapan? Betul ini. Ah, ini terakhir. Master Ron ini terakhir. It hurts to know. Oke, berhasil. Nyaman. 10 kan? Oke, udah. Karena earphone-nya jadi bisa denger kalau enggak nanti ruangan sebelah. Oke deh. Next yeah. Nanti next. Bro, Toto nggak ada. Toto. Oke. Long rest kita? Long rest. Pemainnya long rest. Long rest playernya. Aduh, ini banyak sekali chatting. Nggak banyak sekali chat. Oke, satu berhasil. 12. Satu lagi. Oke, berhasil lagi. Ditembak shotgun, tapi yang satu ini untuk skeleton. Karena di
langsung juga nggak apa-apa. Oke. Tapi tetap aja kita jadi kelimpungan sama si si siapa namanya? Halo. Ya, ada. Kesalahan. Tapi ya wes. Oke. Ini role game-nya. Kesalahan. Ini role 20-nya lagi berpihak pada DM. Kau apa ini final battle? Final battle melawan Salem Kultis ini. Ayo, ini Salem Kultis kalah ya udah. Dia wipe out. Kalau kalah beneran bad end. Mati. Ya, by the way, bagian yang terakhir itu tadi nggak kerekam, soalnya earphone-nya mati, terus audionya putus, jadi nggak kerekam di OBS juga. Wah, oh iya, dia lewat earphone. Ya wes, kalau begitu berarti ini berlanjut di part 2 ya. Iya, part 2. Oke, saya akan stop recording. Sorry masalah audionya guys. Sampai ketemu lagi.